saya sedang berada di Ubud, tepatnya di Bali Pulina. Nah, di sini akan banyak hal yang belum pernah saya lihat dan mungkin Anda juga belum pernah lihat. Kita akan sharing hari ini how to do a coffee. Let's go. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Baik. Selamat datang di Bali Pulina. Saya akan ditemani oleh Mbak Suniawati. Dia adalah manajer untuk area ini, jadi dia tahu banyak apa yang kita punya di sini, betul? Iya. Oke, saya akan ditunjukin how to make coffee luwak. Iya. Especially coffee luwak ya. Iya. Oke. Yuk kita start, Mbak. Okay. Sebelumnya udah pernah lihat luwaknya? Kopi luwak udah pernah minum, cuman ceritanya belum tahu nih, ceritanya gimana? Jadi kopi luwak itu biji kopi yang dimakan oleh luwak atau sejenis musang. Mm-hmm. Nah itu nanti yang difermentasi di perut luwaknya oleh enzim luwaknya itu sendiri. Nah itu yang bikin kopi ini beda dari kopi biasa. Bedanya kopi luwak adalah? Kopinya rendah kafeinnya dan mulai dari rasanya itu sendiri juga beda. Lebih? Jadi rasanya lebih soft daripada kopi biasa. Jadi buat yang nggak kuat sama asam dari kopi, udah diproses sama luwaknya jadi udah low. Nah jadi semua ini di sini yang kotoran luwaknya itu yang belum dicuci. Habis dicuci kita kupas. Jemur dulu, kita keringkan dulu, baru kita dikupas. Nah setelah ini baru kita sangrai nanti. Oh oke, okay. Di roasting. Nah ini yang siap untuk di roasting. Ada rempah-rempah juga di sini buat apa? Kita tanam rempah-rempah juga. Oke. Okay, kita ada jual rempah-rempah. Ini yang udah dikupas. Ini yang udah dikupas, yang siap untuk di roasting. Oke okay, oke. Okay. Jadi roastingnya di situ. Oh jadi dia nggak di oven ya, tapi dimasak di atas? Iya, di sangrai. Nah di sini mereka menceritakan secara fisik bahwa gimana kita bisa menghasilkan kopi luwak yang terkenal itu dihasilkan. Jadi basically saya diberikan tour oleh mereka. Jadi ini kita ngopinya di sini. Ya, kita ngopi sini okay. Aja. Dan sampai dihidangkan ke tasting tea coffee flavor. Ini semuanya produce di sini. Produce di sini. Jadi ini urutannya ya. Oke. Okay. Nah, kita minum yang mana dulu? Ini dulu. Oke. Okay. Masih ada acidity-nya ya, tapi masih ada asamnya. Beda sama ini. Sekarang compare sama yang itu, kopi biasa. Oh iya. Yeah. Ini lebih bitter sih. Oh ini udah ada manisnya ya? Nah, itu udah ada susu, udah ada gula. Terus ini? Kalau itu koko, pure koko. Balinese. Pahit kan? Pahit. Masih pure. Terus ini coklat kopi. Nah ini favorit saya nih, mocha. Itu udah pakai gula sama susu. Kalau luwaknya sendiri? Enak. Terus ini yang paling mahal di antara semua kali ya? Kopi luwak sekarang berapa ya sekilo ya? Kilonya bisa nyampe ada yang 3 juta sampai 4 juta. Oke.
diapain ini? Itu namanya pisang rai. Jadi okay. pisang itu dikasih tepung beras, dicampur. Okay. Dan juga suguhan pisang rebus khas dengan kelapa. Terima kasih banyak lo udah sharing sama saya knowledge baru tentang kopi. Terus sekarang saya mau nikmatin pisang sama kopi-kopinya dulu ya. Oke, jangan kemana-mana. Abis ini kita akan go to next destination culinary journey with Chef Table. Ya, oke Chef, silakan selamat menikmati kopi dan pisang rainya. Terima kasih banyak lo udah nemenin saya. Thank you. Ini pisangnya benar-benar fresh, terus flavornya juga nggak pakai sugar. Jadi itu ada asam manisnya dari pisang, terus coatingnya, tepungnya, and coconutnya so good. Oke, kita lanjutin ngopi sambil lihat sightseeing-nya di Ubud. Dan setelah itu saya lanjut ke bawah. Oke, udah selesai kita ngopinya di sini. Sekarang kita move on to next destination. Ini nasi campur ayam khas Bali. Jadi rata-rata semuanya mengandung ayam. Terus sambal khas Balinya juga. Jadi ini cabai digoreng dengan bawang.